Hello sahabat Domain of Militer Indonesia. Kabar terbaru di bidang industri pertahanan dalam negeri dan kemandirian produksi alutsista militer untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Darat Indonesia. Di mana saat ini Indonesia telah berhasil membuat sendiri berbagai varian alutsista darat. Misalkan seperti kendaraan tempur tank Harimau, kendaraan tempur Panzer Anoa, kendaraan tempur Badak, dan beberapa kendaraan tempur darat lainnya yang kini mampu memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Darat Indonesia. Namun kali ini kita akan fokus membahas alutsista kendaraan tempur varian Komodo 4x4 Rekon dan Rampur Komodo 4x4 Missile Laser yang merupakan alutsista strategis darat buatan industri pertahanan dalam negeri yang baru-baru ini telah diserah terimakan oleh Menhan Prabowo untuk meningkatkan kualitas tempur TNI Angkatan Darat.